Kalaulah kita tak ada, apalah nasib orang. Ada mak bapak pun dah tak ada. Dahlah tu, jangan nak cakap macam tu lagi. Nak buat macam mana? Tuhan lagi sayangkan ayah dia dengan maknya. Nak buat macam mana kita? Awak tengok si bulat tu. Sebiji macam arwah mak tu. Yang si cipot pula, sama macam arwah bapak tu. Ayah dan juga ibuku telah pergi selamanya. Mari kita mulakan bersama-sama. Ya, teruskan. Satu, dua, tiga. Satu hari di hari raya, kulihat cahaya bersinar indah. Langit cemerlang tak terkira, tanda kuasa yang Maha Esa memberi nikmat pada manusia. Jatuh dua sen. Lagi pula. Kenapa? Dengar dulu. Hari ni kan, bulat nampak macam Mary Body Fran lah. Oh, Mary Body Fran tu. Slim yang... like a slim river. Ah, yang kuih tu aku kuih sampai tu. Kenapa? Aku lagi ni. Kalau dia puji, dia boleh bagi sampai kau. Mesti sesuatu dia boleh. Takkanlah dia nak lah tu apa-apa tu. Bagilah sikit kau ni kedua-kedua lah. Boleh-boleh. Bagilah. Apalah sangat kan buat pun. Adik aku yang kena pandai berhenti. Benar kecil kan pasal. Kenapa kau macam Hitler? Bagilah sikit. Makan. Pasal makanan pun nak gaduh-gaduh. Kau ni apa tak lah kedekut sangat tidur masin ni, ha? Mana tu? Bagi ada. Dah ni ni. Kedekut betul. Cuba jangan bagi tiada satu hari. Ni, kau pun satu. Nama mak kau pun tak ada ke nama lain dia nak bagi? Bunga dahlia ke, bunga anggrek ke, nanga sedap. Ni bunga cengkih nama kau. Ni dah. Tak apa, nanti Atuk belikan yang lagi besar. Ni, Atuk ada benda Atuk nak cerita. Mesti suka ni. Kita ni hari ni nak tengok anak bulan. Anak bulan ni kita tengok untuk menentukan sama ada kita berpuasa esok harinya ataupun lusa harinya. Puasa? Kalau kita tak nampak anak bulan, kita berarti kita tidak makan besok. Lah, kita bila kita buka puasa, kita makanlah. Kau ni asyik makan je. Dah. Duduk. Atuk belanja minum. Ha, dah lama dah tunggu. Ni. Alah, patutnya Atuk terus minum je ni. Abang kau mana, abang kau? Mana abang kau? Mana abang kau? Awak tu dia awak. Bukan dia pergi dating dengan Mina Bedah ke? Bukan cakap dengan Atuk. Bagaimana nak selindung-selindung dengan Atuk? Takpelah, meh. Ikut je lah Atuk. Atuk tahu mana nak cari dia. Meh. Takia. Atuk punya ni. Atuk punya tongkat mana? Alah. Cepatlah. Itulah, makan banyak lagi. Makanlah yang kau. Gemuk. Atuknya ke mana? Ha?
Lailahaillallah, saya mencari awak dari tadi tau. Ni, saya kan pergi kedai kejap. Ni sejak bila pula cari-cari? Bila saya ada, tak nak pula cari. Haa, ada cari, ada something? Ni, lain kali, kalau nak pergi mana-mana, bagi tahu. Bagi tahu lain kali nak pergi mana. Tak ada susah saya mengkiri-kiri nak cari awak. Alah, yelah. Kejap aja saya keluar pergi kedai. Saya memang nak pergi kedai pun. Saya nak ketemu awak pergi jarang. Awak punya pasal dulu. Memang Raja, apa saja boleh. Just name it. Ha? Sekilo, dua kilo, empat tan pun saya boleh beli. Ha, tak ada hal. Saya telefon je tu okey. Tak payah susah-susah katunya ni. Turun saja si Bulat ni dengan sesingkir ni beli garam kejap. Boleh? Halo? Nenek, Bulat nak pergi dulu. Beli garam. Ni. Jangan lupa ni cari abang cepat kau. Suruh dia balik. Tengoklah budak-budak sekarang ni. Alah, biarlah budak-budak. Budak-budak sekarang ni. Alah, abang biarlah. Nama pun budak-budak. Daripada awak manjakan dia, lebih baik awak manjakan saya. Kita bermanja. Lepas kita beli garam kat kedai berjiram, kita makan nasi ayam. Cik Ram mana? Cik Ram yang famous dengan lagu Suri Ram 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 Suri Ram Ram Ram. Abang! Darling Cipot, I love. Abang pergi mana, abang? Awak cari abang, abang pergi mana ni? Abang pergi beli sipa. Beli sipa? Abang beli sipa pakai dia. Siapa, abang? Abang pergi kat surau je. Abang beli sipa kat surau. Korang. Singkir. Kau nak pergi ada? Kita nak beli garam. Nak ikut. Kau jangan banyak hal, eh. Kau jangan nak buat kuih talam dua muka dengan aku, eh. Tadi kau janji dengan aku apa tadi? Beli garam. Tak. Kau dah janji dengan aku daripada tahun lepas lagi. Kau tahu tak? Bukan Wah cakap tengok beli garam? Tak. Itu dua tahun lepas cerita. Kita tengok anak bulan. Cuma tengok anak bulan. Jomlah tengok anak bulan. Anak bulan dulu bawa garam. Juma. Okey, Juma. Juma, jom. Aku ada barang baik ni, nanti aku tunjuk kat kau. Jom. Barang baik. Juma. Juma. Kejap lah. Bang, cepat bang. Barang baik, bang. Cepat. Tinggi. Darling Cipot, cepatlah. Mari kita kat sini. Bang, jom abang tengok barang baik, bang. Cepatlah, lelah. Kau pulang kat sini dah boleh tunjuk. Tak bang, boleh. Cepatlah, bang. Cepat. Alah. Patut je kasi makan-makan dekat sini juga. Baik ke barang ni? Aku pun tak tahu. Baiklah. Hidup sini. Tak boleh. Okey. Sedia. Lain clear. Untuk buka. Okay, ready, B? Ha. Katok. Buka je, tak apa. Kita tak kisah. Tiga. Ha, inilah barang baik yang aku nak buat korang. Bagus tak? Ini teleskop ataupun mikroskop. Inilah tu bulan. Nah, kau tengok bulan sekarang cepat. Inilah barang baik. Ha. Sini tengok. Cepatlah. Dari bawah, tepi, tengah, ke atas. Aku pun nak tengok sekali. Nampak? Tak nampak, Wan. Oh, nampak bulan lah. Bulan kabin. Ada tani. Kita pergi tengok atuk. Jom. Mesti awak tak tahu. Alamak. Orang ni, apa benda kan sekarang mesti jahanam. Jom. Mana tadi sana? Mana? Ya, pergi dulu sikit. Mari lagi. Ciput. Bukan awak, atuk. Awo. Jangan tanya awak dulu mana neneknya garam. Nenek garam. Garam nenek. Tadi yang mana? Ni garam nenek. Abang dah beli. Lepas tu masa datang balik, lepas tu abang jatuh ni dah garam tumpah. Apa ni, Ibu? Pasal buat macam tu? Kenapa tak jalan nenek lo? Yelah, dia macam mana nenek nak masak ni?
Alah. Awu. Atuk. Ingatkan beruang selepas masuk. Awu. Awu dah nampak. Dah nampak awu. Ha? Dah nampak dah ada tali pusat, ada tali awu. Ha. Bulan Ramadan. Mak lampir dah. Bukan anak bulan. Anak bulan dah nampak. Ha. Iyalah tu. Tumpah tu, tumpah. Kat mana nampak? Kat atas. Atas tu. Dekat tadi tak adanya. Belum lagi malam ni baru nak pengumuman baru nak keluar. Baru nak tengok malam ni. Belum tengok lagi. Dah, pergi mandi, Dah, buka baju kat bilik no. Eh. Ni, air kola jangan habis kan. Ish, budak. Abang. Ya. Budak mesti makan dulu. Ah, tak apalah, gasaklah. Abang. Awak, anak itik mati pak awak. Alhamdulillah, baguslah tu. Eh, awak ni. Afzal, tak ada garam. Tak tahu garam ke? Bukan tak taruk sikit je. Alah, kita kena letak sikit takut gula darah tinggi. Nak pakai lama kan nyawa ni. Yelah, pasal itulah saya sayang sangat dengan awak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah setelah diperkenankan ataupun ditinjau melalui teleskop yang canggih ini, maka dengan ini saya bagi pihak keluarga-keluarga hakim membuat keputusan muktamad bahawa anak bulan Ramadan telah kelihatan dengan kuasa yang telah diberikan kepada saya. Dengan ini saya mengisytiharkan bahawasanya kita berpuasa pada hari esok bersamaan 1 Ramadan 1427 Hijrah. Kita puasa sama hari raya Aidil Fitri puasa lain. Tapi kita tak beli baju ni. Malam ni kita beli. Bukan, esok baru puasa. Masuk bulan Ramadan. Puasa sebulan baru raya. Tidur awal malam ni kita nak sahur ya. Nanti kena sahur tau pagi-pagi. Balik dah sahur esok baru boleh puasa. Alas telur dulu. Kena puasa sehari ya. Bila buka puasa tu masa maghrib baru boleh buka puasa. Cipu tak boleh. Cipu abang kena puasa penuh. Kena puasa penuh ya. Mana boleh macam tu? Asalah tak boleh. Adik tak apa sampai sekolah. Orang dah sunat kena puasa penuh. Orang tak sunat puasa setengah. Ayolah tu. Ni awak siapkan ya. Siapkan apa tu? Makan-makan dululah. Kalau ni last ni makan-makan. Alah tu ni. Hari-hari lain boleh juga tu. Alah ni special request ni. Ayolah. Ani, meh tolong siapkan saya ni. Tolong cepat. Siapkan saya ni. Ayolah. Kejap nak siapkan atuk ya. Nak siapkan atuk. Tunggulah kejap. Macam mana nak pasang ni? Tu kemah kita mana? Budak-budak tidur cepat tidur. Ya. Nak nak buat ha? Atuk tidur ah. Kita mana boleh atuk lagi pasal awe ni. Kita dah tidur ni. Atuk, adik dengan abang dah tidur dah. Nenek jerit. Mana ada? Tu nenek minta tolong. Tan. Bulat. Oh, bulat. Bulat bangun. Sahur. Eh, mana ada sekolah besok? Tak sekolah. Bangun sahur. Eh. Abang kau mana cepot? Cepot mana? Nek, ni, cepot dah lari.
Shhh, kejap. Hei, abang kau lah. Cepat. Lock the hot ini betul. Cepat. Kau, cepat bangun. Sahur. Ah, siapa tak tahu, siapa tak puasa. Ah, nanti mati masuk neraka. Api meraka. Ah, tut. Ah, pergi cepat. Pergi dapur. Api meraka. Api meraka. Ah, cepat, cepat. Pergi kat dapur tu. Nanti. Ya, yeah. Alah, Psa. Awak nak masak api meraka ke? Eh, tak. Ya, yeah, ya, yeah, awak tak. Alah. Ish. Ya, yeah, ya, yeah, awak tak. Bula, ciput, jom. Sahur, cepat. Eh, Nek ni dah ada kat bawah. Siapa kat bilik ni? Awak peluk bulat agaknya. Cepat. Matuknya pun tegak-tegak. Oh, manja dengan atuknya pun. Dah sahur atuknya. Sahur. Duduk. Kan tahu besok sahur ke? Cepat. Tidur balik lah. Cepat duduk dulu. Duduk sahur. Tangguh lah. Mana boleh tangguh-tangguh cepatlah. Duduk. Elok-elok cepat. Nenek. Ya, saya. Nenek, betul ke tak makan masuk api merah ke? Ha? Ha, awak kena tak makan sahur masuk api meraka. Yelah, bila tak tahu, kita macam mana nak puasa? Ha? Atuk cakap atuk masuk apa? Api meraka. Api meraka. Apa api meraka? Api neraka. Alah, yang orang jahat tu. Neraka. Allah manjanya. Nah, buka. Neraka jahat nama. Yelah, bau ni sedap sangat ni. Siap saya tahu, mesti awak masak favorite macam-macam. Awak ni sukalah masak macam-macam. Macam bazing-bazing. Telur je. Tak sempat saya pun bangun lambat dah buka kulitnya ni. Apa yang ada lah tu ya? Yalah. Telur! Kalau cakap telur, pun ada. Ni telur apa ni? Lah, ni telur. Satu lah. Telur ayam lah. Makan ni, jom. Makan je sendiri. Apa je yang ada. Sahur tak boleh makan banyak. Saya hati kenyang sangat. Ini hati makan pun tak kenyang. Macam mana nak cover ni untuk besok ni? Cedok-cedok. Biarlah kita sahur seadanya. Tak payah nak ambas dia balik. Tak apa, nanti buka puasa ni masak sedap-sedap, ya? Tak apa, dik. Alan, abang kita pindah rumah lain lah. Awak dengan nenek memang miskin. Jangan cakap lama dengan abang lah. Ambas sedapnya. Jangan duduk sini. Kita duduk rumah kebajikan. Apa kita nak dengar? Ada neraka, okay, masuk meraka. Bulat lepas ni bulat masak dan nenek nak mengajuk. Tak. Tengok nenek nak mengajuk. Janganlah mengajuk. Dah. Dah tu angin naik. Kita kena bersyukur lah bulat. Lepas tu ambil toyu tu, betul kata kicap tu bagi bagi bulat kicap. Yalah. Bulat-bulat makankan untuk abang eh. Yeah. Abang tak kisah. Eh, jamal lah sikit ni, Pok. Tak baik macam tu. Kena jamal. Ni, makan. Kena alas juga perut sikit. Sunat kita bersahur. Sunat? Kalau sunat-sunat apa yang tinggal? Belum cukup time lagi. Itu masuk jawi. Ini hukumnya sunat kalau kita bersahur. Barulah abdal puasa tu besok hari. Dah lah yang makannya.
sponsor. Apa? Kentut tak sponsor. Tak sponsor, tak puasa. Tak, cipu tengok ni. Lupa kain ayah apa, cipu? Sekolah. Mana cerita kena ini bulan puasa dah ada masuk bulan Ramadan. Mana boleh makan, mana boleh minum dah puasa. Jom. Okay, jangan dulu. Bulan? Ya. Bulan apa? I love tikus. Ha? I love tikus. Bulan cepat atau balik? Ya. Ha? Memandangkan hari ini hari pertama puasa, jadi apa kata bulatlah baca. Baca apa? Ha? Baca doa buka puasa. Bulat tahu kan? Nah. Bis apa macam ni? Bis besok boleh kita makan. Abang. Cepatlah awak, aku lapar. Abang. Tengok. Adalah tak apalah, atuk ajalah baca. Atuk juga. Auzubillah. Amin ya rabbal alamin. Dah makan. Cepat. Tak bunyi pun tu. Dah, tu atuk ajalah. Auzubillah min syaitan rajinnya. Bismillahnya mana? Okey, cepat. Cepat baca. Cepat. Lambatlah, tak boleh dengar-dengarkan puasa. Ha, buka tak ada dengar-dengar kan? Cepat. Aku tengah azan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya Allah, Tuhanku. Ya Allah. Sungguh aku ini insan yang lemah. Sungguh bersyukur aku kerana rezekimu ini. Amin. Ya Allah, Tuhanku. Amin. Kau panjangkanlah. Amin. Kau panjangkanlah. Amin. Nyawa awak dan nenekku. Amin. Ya Allah, ya Tuhanku. Amin. Sesungguhnya. Amin. Kami memang insan yang lemah. Amin. Ya Allah, ya Tuhanku. Ampunkanlah dosa abangku ini. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah. Cepat neneknya. Abang ni apa kita buat dengan abang? Saya dah tak abang. Kenapa awak gerojoh sangat ni? Dia pati. Abang pelan-pelan sikit bang. Jangan mencuri muda abang ni. Ni awak membeli sasi. Mana sasi? Itu toyolah tu. Ni. Cekil yang bawa. Hey. Tak. Tak, ni paip baru. Paip rumah Makcik Mina tu dah kotor. Hei. Dengar sini baik-baik Atuk nak cakap tu. Lain kali kalau nak main benda-benda ni, ajak tu sekali. Ini yang meriam membuat ke? Awal-awal ni saya ajak tu. Ni dah sumbat belum ni hatinya? Dah tu. Kapai semua. Okey, santai. Ini cara dia nak main. Dia senang. Sana sikit. Sana. Tok. Ha, dulu dengan sekarang sama ke Tok? Dulu? Weh, dulu tak ada macam ni. Dulu punya zaman, meriam dengan dia punya peluru tu, dia dengan sekali meriam dengan peluru sekali pergi. Sekarang dah canggih. Peluru je pergi. Atuk demo. Atuk demo ni. Okey, tengok Atuk demo . Demo lah ni. Apa tu? Awo, cepatlah awo. Awo ni. Awo tak boleh saya pasang. Nanti dia kena anu dulu. Jangan cucuk. Banyak. Ni hotel ni, atuk hotel ni. Tempat ni betul ni. Ni real ni.
Aduh. Jangan itu, jangan itu. Awak yang berkata-kata ni, eh? Memang, memang. Okey, okey. Tuk. Ini baru sikit ni. Kita dah berjaya melepaskan derang. Dah ada kali tanya awak ni. Dah. Cepat nanti dia. Dia tahu nanti tahu. Tak ada duit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hmm, dah Hasan. Dah. Buka. Dah. Bangun. Dah Hasan. Dah buka mata. Nek. Oh, neknya. Memanglah dah azan. Ni. Belum azan maghrib lagi. Baru azan asar. Sudah. Lambat lagi. Tahan sikit lagi maghrib. Ya kacau lah. Panas awak. Ha? Panas. Memanglah kena training. Tapi merasa. Awak. Batal puasa awak. Tengok gambar perempuan.
tenang. Bawa bertenang. Ni, ni adik pengsan dekat rumah akak ni ha. Ha, jadi ni nah. Rumah Abah Haji ni. Rumah Abah Haji. Siapa nama ni kamu? Ha, tak apa. Ni, nak dekat buka. Ajak makan. Ajak makan. Bawa, bawa, bawa. Jom. Cepat. Ni, ni, cepat ambil ni. Bawa cepat tu. Bulat, tolong bulat. Tolong. Bulat. Tolong, cepat bangun. Tolong. Jangan atuknya. Ha? Yelah, awak tolong. Yelah. Atuknya bukan tolong pegang. Abang tu tolong apa? Tolong ni, bangun bulat tolong. Yelah. Bangun cepat. Cepat satu nak tolong ni. Cepat. Bangun. Cepat. Kak. Ya. Ya. Kak Ina tanggal. Kak Ina tanggal. Tak apa. Aduh, nama kak. Kak nama aku. Nama kak. Ni puasa sekejap. Kau puasa lagi. Nama kak. Ni, kamu ni sebenarnya dari mana ni? Asalnya ni tinggal kat mana? Namanya apa? Macam mana boleh sesat sampai ke sini? Saya ni. Nama puak saya. Said Hussein bin Said Hassan. Keturunannya Syed lah. Sama ada Syed ke Syed 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 ke. Tak ada tahu sangat asal usul tok penakan je apa benar. Ni pitam tak makan-makan ni. Kesian. Ini kalau dah bapak ni Syed mesti nama Saripah ni. Nak dapat Saripah ni tak dapat tercicir. Oh tak dapat. Tercicir. Nama sebenarnya apa? Hafsah Hassan. Nama macam penulis. Penulis diri tu ya. Pas panggilnya apa? Nak panggil Hafsah? Bukan. Hafsah? Bukan. Habis? Jauh. Pangkat kakak. Jauh pangkat adik. Saya lapor ni. Tapi saya ada juga suku sakat keluarga Tengku. Oh ada juga. Ku Kulop. Kumunoh bin binti Kukulop. Tapi Tengku pun tak dapat. Syed pun tak dapat. Tak dapat ya. Asalnya dari mana ni? Batam Junteng. Oh, sebelah kampung sana tu jauh. Batam Junteng jauh datang kemari. Dah makan tak buka-buka masa. Belum lagi azan ni. Kini dah bunyi. Kak saya ni orang susah kak. Batang kara. Mak tak ada. Adik-adik pun tak ada. Kesian. Dah lah batang kara. Tinggal ke batang juta. Bulan itu semua kamu pegang. Sama dengan bapa-bapa tak ada. Abuk. Kita sedang siap. Cepat. Kamu hubungan lelaki. Baca. Budaknya baru belajar berpuasa. Cepatlah abangnya. Dia kan abah. Cepat. Ayolah. Dahlah. Makan korma dulu, makan korma. Ambil sunat dulu, ambil sunat. Itu atuk ada ajar kan? Ambil sunat. Dah nak makan dah buka dah. Dicedok sekarang boleh. Bila pasang aku. Ya, pelan-pelan, Cuk. Baca dalam hati boleh? Boleh. Dah amin, sayang. Amin. Siapa yang baca? Atuk dah baca tadi, dia baca dalam hati untuk semua orang. Oh, amin. Saya ni pandai bawa diri datang rumah orang dan dia bagi makan buka puasa sesama. Ni kalaulah kata ni budak-budak ni kalau tak puasa ke marah-marah kalau ya. Boleh. Oh, ya? Ha. Boleh. Marah je macam anak sendiri. Kak. Melainkan yang tua-tua ni janganlah marah. Faham-fahamlah. Bulan pun nak. Saya ni nak panggil akak ke? Panggil je Kak Sia. Kak Sia. Panggil Abang Haji. Abang Haji. Ya, Kak Sia. Pak Abang Haji ni pandang sini lebih je yang pandang sini lebih. Ya. Ya. Nak kita. Toyu tu. Tak ada apa-apa makan.
Sampai nasi naik ke rambut tu, bawa tenang tu. Dah 5-6 hari tak makan, apa pun lah. Okey, yelah, baiklah. Dah elok dia. Sisi-sisi, astagfirullahaladzim. Hei! Nama kau jangan sama-sama. Tak puas-puas lah ini. Ini aku marah dengan bapak budak ini semua. Kamu aku dah tahu ni sekarang baru pukul berapa? 7:30. 6:30! Kamu jangan memandai-mandai. Aku bapak nak potong serai di belakang. Aku datang sini. Aku apa aku cembur. Nasinya mulut kamu. Apa kamu buat di sini? Maafkan saya. Apa? Penunggu gua saya sakit perempuan. Ada tak ada sakit saya perempuan ni. Tak elok merah berbiar je. Tina jangan sabar ayah dan berbenar dia ni. Hei, lekat kamu. Hei, lekat cepat. Masuk kau ke dalam. Aku bersih-bersih kamu. Cakap kau ngatuk kamu ni. Oh, yeah.
tak sengaja. Bangun nak. Ni pak. Gacor ni abang Haji ni. Kenapa ni? Bangun. Siapa? Abang Haji. Kenapa ni? Abang Haji jangan takut Abang Haji. Kenapa? Jangan patu Abang Haji. Astagfirullah Haji. Mucap tak ada dah tu tak kat sini ni. Ini budak-budak menyakit ni. Abang Haji teman. Nak pergi mana ni? Rumah kat sana. Nak balik lah. Amin. Tak payah lagi. Oh, ya, ya, ya. Tak betul nak bawa makan pun susah. Tingkat ni boleh buka sampai ke bawah, ya, Pak Haji. Jangan buka. Assalamualaikum, Pak Haji. Pak Haji, tak kena saya ke? Waalaikumsalam. Ingat dia lagi? Yang ini saya ingatlah. Saya bos dia. Saya dah ajak. Apa ajaknya? Pasal kereta ni lah, kedatangan. Cantik sangatlah kalau nak taruh sport rim tu, saya ingat nantilah. Tak ada peci macam ni. Ini kereta yang macam menang kau kan? Sebenarnya, salah faham, salah nombor ni sebenarnya. Mana pula salah? Dia dah buat salah, pakcik. Kereta ni bukan pakcik punya sebenarnya. Saya kan ada bagi hari tu nombor tu. Kejap. 19. Yang pemenang hadiah tu 1969, betul lah nombor saya. 1969. Betul pun. Tak, dia sebenarnya kembali. 6961. Salah katanya. Cik Mahindra, tolonglah. Kami ni nak berjalan makan di hotel. Mahindra. Dia orang ni salesman kat Mahindra ni, kereta Mahindra. Kata dia nulis nama Mahindra berbesar. Nama brand cop kereta. Itulah nama apa pun. Kami nak kereta ni sekarang balik. Kami nak bawa balik kereta ni. Turunlah. Saya minta lah hari baik bulan baik. Tak baik tau buat macam ni. Nanti masuk Maraka. Rehearsal. Ada teater. Abang Haji, mahu hari orang kita tinggal je macam pemalai benar. Udah. Saya macam mahal. Abang Haji tak ada. Udah sikit. Bukan sikit. Udahlah. Ya. Udah. Kenapa atuknya ni? Yelah. Ni bersenam pakai agen lok tu. Dah kata jangan selalu sangat naik benda tu. Yelah, habis kalau beli tak naik, siapa nak naik? Nah, naik hasil lah. Janganlah. Ya Allah, nak buat kerja pun susah. Dah memang macam tu. Apa memang natural beauty. Astaghfirullahalazim.
Ya Allah, ya Tuhanku, Abang Haji. Kasih ya, malu lah. Mata ni mandang berbulu-bulu rasa. Ya Allah, ya Tuhanku, apa nak aku buat di rumah ini? Nasib baik pula dengan cukup tak nampak. Kalau dia pun nampak teman, tepuk anjat aku. Pecah belah punya, malu lah sikit dengan berbudu. Mana ada buat apa-apa? Tak ada buat apa lah. Habis yang menggesek-gesek tu apa dia? Tak. Ni tulang-tulang ni, tak apa-apa sehat ni badan. Janganlah memacak malasan Abang Haji. Saya nampak Abang Haji dengan Kak Sio menggesek-gesek. Ada banyak rukun-rukun Islam masa bulan puasa ni. Dari terbitnya Fajar Siddiq sampailah terbenamnya matahari. Biarlah saya ni ngabong kalau boleh lah. Nak ingat-ingatkanlah kita saudara sesama Islam, mukmin dan mukminah. Ya, Abang Haji, cici dalam demur. Kita ni ngorek hidung tak boleh. Ngorek hidung sesikit ke sampai seronok sendiri pun tak boleh. Ha? Nelana yolio terlampau banyak pun tak boleh. Masuk bilik ayol lama sikit, letak ayol atas lidah lama sikit, itu dah bukan makruh nama. Oh, tak boleh. Itu dah jadi haram, Abang Haji. Takut saya berbulan puasa ni. Tapi insyaAllah kalau saya dengan cor je, tak ada sampai macam tu. Selamat lagi. Elok lagi. Astaghfirullahalazim. Menggeletak tangan buatnya Bang Haji. Apa ke daya cor ni sekarang ni? Macam mana ke dayanya baru dikabarkan rokon-rokon puasa? Ya. Saya tahu sangat tu. Saya tahu sangat. Terima kasihlah menasihatkan saya. Ini ada berpeluh ni, ngapa ni keluar ayok pula? Astaghfirullah. Takkan berpeluh, tak boleh. Siah, ni tolong lapkan peluh abang ni. Tapi aku juga berpeluh ni, ngapa? Aku pun berpeluh sama. Mampu, boleh puasa. Mampu. Ini banyak buah ni. Ha, inilah.
Ha, ada bunyi dah tu. Ada bunyi dah tu. Gilalah tu. Eh, tak boleh lah, tak boleh aku lah. Aku tak boleh ke. Sabar. Hai. Kau pun terlelak dah ni. Ni, berapa buah kau hari ni kau jual? Buah ni abang ni cerita ni semalam kau ambil. Manis memang manis. Sebelah ni tegaklah lagi. RM3.50. Kalau abang Haji ambil 2 belah, RM7. Dua-dua dah bagi abang Haji. Mahalnya kalau saya tekat macam tu, saya simpan 10 kali, saya dah boleh pergi haji dah. Mana mahalnya abang Haji kalau RM7. Ni manis ke buah kau ni? Ya Allah, manis abang nak lah abang Haji. Tak percaya boleh kita rasa? Boleh lah, jom masuk dalam. Banyak ke dalam rasa? Sini ada? Ada. Nak buah strawberry tu. Nonjok biar benar. Mana itu buah tembikai? Mana ini tembikai. Celah mana strawberry? Ni. Bagilah aku rasa tu. Dah bertepuk pun hang. Elok sangatlah tu. Allah, berkatnya baju. Yang mana korek yang mana? Cuba abang Haji rasa. Yelah. Tak percaya? Yalah. Cuba rasa. Ini pasal niat ni, pasal nak rasa je puasa-puasa ni. Rasa. Cuba rasa. Awuk. Awuk. Mana? Awuk. Mana? Awuk. Awuk. Hari ni kan air puasa. Ya Allah, aku pun bagi je bersebarang. Ya Allah. Ia tidak menimbulkan kekenyangan. Jadi tak sengaja. Tak apa. Ni nak pasal nak kongkong. Jadilah, ambillah, bagilah bungkus buah-buah kau tu. Sabarlah, Abang Haji. Aku ni kau tengok muka kau kena tak gelak. Oh, dah asal. Gelak. Eh, tak boleh puasa-puasa ni. Tak elok kalau gelak-gelak lebih kau ni. Betul lah. RM7, Abang Haji. Mana? Alamat tu ekor dulu. Ni ada. Eh, saya buka buku-buku lima tak ada. Yelah. Ayah. RM2 lagi. RM2 lagi? Ni. Masih, Abang Haji. Jumlah, Abang Haji. Yelah. Datanglah rumah kaya kan. Okey, salam pergi apa bapak dengan mak kau, ya? InsyaAllah, Abang Haji. Bye. Ni senang-senang nak tumpang Mahendra ni. Salam lah, ya? Ui, Mahendra besar, Abang Haji. Aku memanglah untuk orang besar memang boleh ingat dah. Bagaimana? Ngapa tengok? Nenek. Risau aku. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Setelah ditinjau, maka dengan ini saya bagi pihak keluarga-keluarga hakim seluruh Malaysia, termasuk Norman Hakim punya keluarga, mengumpamkan bahawa anak bulan Syawal telah kelihatan dengan kuasa yang telah diberikan kepada saya. Dengan ini saya mengisytiharkan bahawasanya hari raya puasa Aidilfitri jatuh pada 24 Oktober 2006 bersamaan dengan 1 Syawal 1427 Hijrah. Maka besoklah kita raya. Yeah! Maka dengan itu saya mengundur diri. Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh warga negara Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yeay! Kita raya. Kita raya. Row ya bud. Francisca Pites. Merry J. Blight. Francisca Pites. Pumutan! Francisca Pites. Pumutan! Francisca Pites. Pumutan! Francisca Pites. Panas ni. Cipu, kamu nak bagi aku kipas ni ke tidak? Tak. Cipu boleh jaga. Aku nak benda lain. Saya makan ini dan si Cipu ni tak nak bagi saya makan kipas itu. Jangan besar sangat api tu. Api lambat dah siap benda lembang. Ni, kamu tolong. Biarkan. Ni, kamu tolong masuk dalam pasangkan langsir lagi elok.
biarkan saya jaga lemang tu nanti. Abang Haji ada nak tolong saya. Pergilah masuk dalam. Kenapa ke kasihan? Saya takut dekat-dekat dua-dua api yang terbakar kasihan. Eh, tak apa. Nanti saya tengokkanlah. Yelah, tolong. Yelah, tolong. Tak apa, ya. Coba pergi dulu, ya. Ya. Kak. Nanti akan tolong buat air siap di mana, Kak? Ah, sekarang kamu nak atas kasih air, ya? Biji tak nak, ya, Kak? Okey. Saya ingat saya pergi. Saya nak pergi. Jom. Eh, siapa? Oh, nak pergi dia tandas, Kak? Awak tengokkan dulu ni. Jangan sampai dua terbakar apa. Ha, jangan tak tunggu malik. Ya, saya tunggu ni. Nak tambah lagi ke? Eh, atongnya. Pilih air ke kat belakang tu? Nak ke mana kamu? Dik, nak tukar kain? Ayalah. Oh, Dik. Awuk. Ya, ya. Nak ikut? Eh, mana boleh? Awuk kan selalu kalau malam-malam nak kencing ke selalu ajak Bulat. Mana Bulat yang ajak atong? Awuk kan. Eh, ni cepat jaga ni, jaga. Jaga tu, jaga. Mana? Tolonglah tengokkan tu. Dia tukarkan diri sendiri pula. Atuk macam mana? Atuk kata dia pergi air. Dia tukar kain dulu. Cik pun tahu dia buat apa. Dia buat apa? Adalah. Eh, sengah mengelongsor dia kain ni. Kenapa ya? Nyesal. Selamat hari raya. Kami ucap untuk semua. Ni Jiput. Jiput dah buat balik kan tak lemang dah, ni? Dah. Tambah ya, awak. Mana awak panggil tu tengok tu? Nak lari lah tu. Mana ke lansia yang pasang hak ni tu? Hanya di sini lansia. Satu dance masuk lubang. Dua dance ke meja sana masuk lubang. Oh, dua. Yang ketiga dance sepi lampu kelip-kelip. Besar benul. Allah. Semak nak masuk lepo sembuh pula lubang. Tak apa ke? Tangan ni. Patah ke? Masuk selumbak. Jangan berhenti. Garam macam kurang ah. Garam macam kurang. Nek. Yeah. Wah. Dah elok dah. Okey ni rupa jari cok ya. Kalau baju macam patut ni ulur rasa ni ulur lah. Ni coknya. Cok, Abang Haji ada benda nak bagi tahu ni. Apa dia ni Abang ni kapa kala? Udah ni tak ada dulu. Sebenarnya. Macam mana Abang Haji nak bagi tahu semua salah? Macam mana sangatlah. Abang Haji? Ya. Yeah. Lama benar makan tangannya bila nak lepek kan? Oh, ya. Kenapa? Ya. Yeah. Apa? Abang Haji rasa eloklah Abang Haji bagi tahu. Sebab kalau simpan-simpan pun tak elok, ya. Yeah. Abang Haji ingat ada hajat sikit ni. Ha, ceritalah apa saja Cong dengar. Ha. Kadang-kadang kita ni boleh ngosi-ngosi masalah walaupun berbeza usia itu ketara. Yeah, terima kasih. Tak apalah cerita, Haji. Abang Haji tak tahu nak cerita macam mana. What's up your time? Abang Haji nak ambil cor dan bini Abang Haji. Astaghfirullahalazim Abang Haji. Tumpah Abang Haji. Kalau tahu siapa kata ha? Okey dan clear. Apa benda yang clear? Ni cor. Saya ni dalam bahaya kalau macam gini bukan muhrim kita. Cok. Dalam kan ini. Kasihlah dia di bangun sana. Ini saya ni hantu macam ini. Ambil tongkat ni. Cukup pertimbang. Pertimbangkan dulu. Tak ada ketimbang. Tak boleh ketimbang. Ini semua tak boleh masuk akhir langsung. Cok, cakaplah I do. Cukuplah jadilah. Saya tak boleh nak mendengarnya. Please. Tak ada tak. Saya nak risau abang bila bawa belum. Ini tambah tak elok. Saya ada di lorong bawah ini. Anak cucu ada di bawah. Apa pula kata
kasihan mak aku. Saya tak suka dengar macam gini abang lagi ngabau dengan saya ya. Ini tak elok ni. Sudahlah Raja. Sudah. Cuma makin garang makin sweet 17. Lawan ni. Siap. Nenek, nenek nak pergi mana? Kalau nenek nak pergi haji mana nak pakai baju kelab ni? Nenek! Jangan cakap banyak. Nenek nak cakap kenangan. Tak nak duduk sini dah. Nenek, janganlah pula nenek. Nenek pula nak duduk ke sini sudah lah. Abang! Nenek pula. Nenek pula. Tanah-tanah ni kau macam gila di baik-baik ni ni tanah tu. Siapa nak bagi duit raya esok? Awak ni? Mana tahu? Awak jahat ni! Awak jahat. Memang awak jahat. Kamu buat apa ni? Tanah. Mai dah siap ya. Janganlah bergurau dengan abang. Abang bergurau ni ya. Ya, abang dah cari merata saya. Maafkan abang. Awo, carilah nenek awo. Abang dah cari. Sudahlah awo. Dahlah kita bapa tak ada. Mak dah tak ada. Ni nenek dah tak ada. Alang-alang biar pergi. Awak belah dari rumah ni. Oh. Ada hati ye nak ganti ke tempat nenek. Kenapa perlu Kak Cho? Kenapa tak orang lain? Ha? Saya yang sepoi-sepoi sikit. Awak pergi dah cari dia, awak. Carilah, awak. Awak dah cari dah. Cari apa kalau duduk situ je? Kau baru balik cari nenek kau. Oh. Ada cari kata katil. Awak memang tak sayang nenek. Awak memang tak sayang nenek. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La
percaya pada diri dengan keazaman dan keyakinan. Sudahlah sabar, ni hari baik, bulan baik, raya-raya ni tak baik macam ni. Assalamualaikum. Awo. Waalaikumsalam. Awo. Oho. Dalam bagai nak bilang. Yusof. Yusof. Saya kenal dia. Yusof Dayo. Saya pergi belayar dengan Christopher Kelanggu. Eh, tak pernah bucau cerita. Tapi kapal kami karam. Dekat dengan Pirate of the Caribbean. Orang-orang sana yang tolong kami. Macam baik. Saya... Saya hidup. Oh, agaknya Cho ingat tunang dia dah tak ada. Kita datang kahwin dengan Cho. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Taruh. Alhamdulillah, selesai sudah. Awak, ya. Bukan dia sarung dapat dia cium, dia tutup mata dulu. Eh, apa ni? Itu orang putih. Alhamdulillah, Cok. Segalanya dah selamat dah, Cok. Jangan kahwin apa kau putih. Jangan kahwin. Aduh, seronoknya. Ni, baguslah alhamdulillah, Cok. Syukur alhamdulillah, hari baik bulan baik ni. Kamu diketemukan semula dengan buah hati. Alhamdulillah, Yusof. Yusof. Alhamdulillah lah, saya pun tumpang gembira. Tapi... Dek Sia. Nenek dah tak ada. Nesia. Fatihah. Hei, apa Al-Fatihah ni? Neneknya, apa kata saya? Saya semua saya mengaku saya salah. Tapi saya tak ada niat langsung nak ketepikan awak atau nak menduakan awak. Awak dah memang dua dah. Alah, Toknya. Kenapa awak lari tinggalkan saya? Budak-budak ni cakap awak kemas baju. Alah, ilah, 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 tunggulah dia.
saya tak pergi ke mana ni. Saya ke mahkamah baju bukan apa abang tak tahu ke. Kan ni saya basuh kat rumah ni rosak. Saya pergilah bawa pergi Dobi. Tu yang bawa baju-baju semua. Saya tahu awak sayangkan saya. Ada hati awak nak cari lain. Rasa-rasa tapak ni tak cukup awak nak lari kalau awak nak cari lain. Mualah kita. Hari baik bulan baik ni meh kita. Siap-siap kita nak keluar. Nak keluar kita nak packing-packing semua. Meh. Jom kita naik meh. Mari. Saya dah marah dengan saya. Tak. Panggillah. Abang. Ada orang datang raya. Abang. Siapa ni? Waalaikumsalam. Saya yang kereta tu. Ya, Tia. Terima kasihlah. Saya memang seronok betul Bapak Ustaz. Ini siapa ni? Datang beraya. Datang beraya. Kita nak jalan ke mana? Kalau kamu berani lintas ruangan nyet tu, silalah ambil. Silalah. Kunci ada dalam tu. Jemputlah. Kau orang tu. Ambil lah. Awak! Muka dia boleh sini, cepat! Sudah. Kita naik kereta ni. Rosak Islam ni adik kita. Sudah. Siap ni dah. Barang-barang ni. Tak payahlah bawa apa-apa. Jom kita. Satu hari di hari raya, melihat cahaya bersinar indah, langit cemerlang tampak. Tanda kuasa yang Maha Esa memberi nikmat pada manusia. Satu hari di hari raya, ku dengar irama yang sungguh merdu. Cuba mendekati padanya, kira irama itu adalah suara pujian pada yang Esa. Satu hari di hari raya, aku menangis tanda gembira, aku menangis tanda ku cinta kepadanya. 24 Oktober 2006. Tata, 24. Wajah suci ibuku, kulihat wajah yang cahaya. Dah buka? Belum. Siapa, Cok? Atuh. Banyak. Tak tahu nama dah tiba-tiba, Cok. Kebahagiaan. Mari kat mana tu? Saya besok. Nyesai, selamat hari raya. Kami ucap untuk semua. Ni Tiput. Tiput dah balik kan tak lemah ni? Dah. Ya, Wak. Mana awak panggil tu tengok tu? Nak lari dah tu. Mana kelansio yang pasang hak ni tu? Ada di sini lansio. Satu dance masuk lubang. Dua jas, kami susah nak masuk lubang. Dua. Yang kecil
gedar sepi lampu kelip-kelip. Besar benar. Allah. Semak nak masuk lep pun sembuh pulak lubang. Tak apa ke? Tangan ni patah ke? Masuk selumba. Jangan berhenti. Garam macam kurang ah. Garam macam kurang. Nek. Ya. Dah elok dah. Cik ni rupa jari cok ya. Kalau baju macam patut ni ular rasa ni ular lah. Ni coknya. Cok, Abang Haji ada benda nak bagi tahu ni. Apa dia nak balik kapok ke lah? Udah-udah ni tak ada lu. Sebenarnya, macam mana Abang Haji nak bagi tahu semua salah? Macam mana sangatlah. Abang Haji? Ya. Lama benar menggandangannya bila nak lepek. Kenapa? Ya. Abang Haji rasa eloklah Abang Haji bagi tahu. Sebab kalau simpan-simpan pun tak elok. Abang Haji ingat ada hajat sikit ni. Ceritalah apa saja Cong dengar. Kadang-kadang kita ni boleh ngongsi-ngongsi masalah walaupun berbeza usia ke ketara. Tak apalah cerita, Haji. Abang Haji tak tahu nak cerita ke mana. What's the point of time? Abang Haji nak ambil Cong dan dibini Abang Haji. Astaghfirullahalazim, Abang Haji. Tumpah, Abang Haji. Kalau tahu siapa kata, ha? Okey, run clear. Apa benda yang clear? Ni, Cok. Saya ni dalam bahaya kalau macam gini, bukan muhrim kita, Cok. Dalamkan ini, Cok. Kau siap ada di bagus. Ini saya dari hantu macam ini. Ambillah tongkat ini. Cukup pertimbangkan dulu. Tak ada ketimbang. Tak boleh ketimbang. Ini semua tak boleh masuk akal. Cuk, cakaplah Aidu. Cukuplah, jadilah. Saya tak boleh nak mendengarnya, Abang Haji. Please, Abang Haji. Saya nak risau, Abang Haji dah berpeluh-peluh. Ini tambah tak elok. Saya ada di rumah ini. Anak cucu ada di bawah. Apa pula kata Kak Sia? Mampu saya. Saya tak suka dengar macam gini, Abang Haji. Ngapa dengan saya, ya? Ini tak elok ni. Sudahlah, Abang Haji. Sudah. Cuk, makin garam, makin sweet 17. Lawan ni. Siap. Nenek! Nenek nak pergi mana? Kalau Nenek nak pergi Haji, mana nak pakai baju kelab ni? Nenek! Jangan cakap dengan ayah. Nenek nak cakap kenangan. Tak nak duduk sini dah. Nenek! Janganlah pelan, Nenek. Nenek, pelan dah duduk-duduk ke sini. Sudahlah. Abang! Nenek, jalan. Tanah-tanah ni korang jaga lagi. Baik-baik Nenek tanah pelan. Siapa nak bagi duit raya esok? Saya siapnya. Janganlah bergurau dengan abang. Awak bergurau ni ya. Ya, abang dah cari merata saya. Maafkan abang. Awak carilah nenek awak.
Apa dah cari? Sudahlah awak. Darah kita bapa tak ada. Mak dah tak ada. Ni nenek dah tak ada. Alang-alang biar pergi. Awak belah dari rumah ni. Oh. Ada hati ye nak ganti ke tempat nenek. Kenapa perlu Kak Chor? Kenapa tak orang lain? Ha? Saya yang sepoh-sepoh sikit. Awak pergi dah cari dia, awak. Cari lah, awak. Awak dah cari dah. Cari apa kalau duduk situ je? Kau baru balik cari nenek kau. Oh. Ada cari kata katil. Awak memang tak sayang nenek. Awak memang tak sayang nenek. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Assalamualaikum. Awak. Waalaikumsalam. Awak. Oh.
di dalam bagai nak hilang. Yusuf! Ni siapa ni? Ya Allah. Awak ni siapa? Apa cerita ni? Saya Yusof Hasan. Yusof Hasan. Saya tunang dia. Yusof Dayong. Saya pergi belayar dengan Christopher Kelambu. Tak pernah bucah cerita. Tapi kapal kami karam dengan Pirate of the Caribbean. Orang-orang sana yang tolong kami. Macam mana? Saya hidup. Oh, agaknya Chow ingat tunang dia dah tak ada. Kita datang kahwin dengan Chow. Alhamdulillah. Ini. Taruh. Sarang. Alhamdulillah, selesai sudah. Awak. Ya. Bukan ni sarung dapat tercium. Mari tutup mata dulu. Eh, apa ni? Itu orang putih. Alhamdulillah, Cok. Segalanya dah selamat dah, Cok. Jangan kahwin, Abang Hafiz! Baguslah, alhamdulillah, Cok. Syukur alhamdulillah, hari baik bulan baik ni. Kamu diketemukan semula dengan buah hati. Alhamdulillah, Yusof. Yusof. Alhamdulillah lah, saya pun tumpang gembira. Tapi Dek Sia. Nenek dah tak ada. Dek Sia. Fatihah. Hei, apa ni? Neneknya. Apa kata ya? Saya semua saya mengaku saya salah. Tapi saya tak ada niat langsung nak ketepikan awak atau nak menduakan awak. Awak dah memang dua dah. Alah, Toknya. Kenapa awak lari tinggalkan saya? Budak-budak ni cakap awak kemas baju. Wa'ilallah, Toknya. Tunggulah. Saya tak pergi ke mananya. Saya kemas-kemas baju tu bukan apa-apa. Tak tahu. Kan ni saya basuh kat rumah ni rosak. Saya pergilah bawa Kidobi tu yang bawa baju-baju semua. Saya tahu awak sayangkan saya. Ada hati awak nak cari lain hai. Rasa-rasa tapak ni tak cukup awak nak lari kalau awak nak cari lain ni hai. Mualah kita. Hari baik bulan baik ni meh kita siap-siap kita nak keluar. Nak keluar kita nak packing-packing semua. Meh. Jom kita naik meh. Mari. Saya dah marahkan saya. Tak. Alhamdulillah mari. Abang. Ada orang datang raya. Abang siapa ni? Waalaikumsalam. Saya yang kereta tu. Ya, terima kasih lah. Saya memang seronok betul bagi saya. Ini siapa ni? Alhamdulillah. Datang beraya dia orang. Datang beraya ni. Saya nak ambil lah. Kena ambil ke? Kalau kamu berani lintas ruangan niat tu, silalah ambil. Silalah. Uji ada dalam tu. Jemputlah. Awak, muka dah boleh dijendek bawa. Sini, cepat. Cepat. Sudah. Kita naik kereta ni. Kau usuk Islam ni ada kereta. Sudah. Siap ni dah. Barang-barang ni. Tak payahlah bawa apa-apa. Jom kita. Satu hari di hari raya, kulihat cahaya bersinar indah. Langit cemerlang tak berubah, tanda kuasa yang Maha Esa memberi nikmat pada manusia. Satu hari di hari raya, ku dengar irama yang sungguh merdu.
mencoba mendekati padanya. Kira irama itu adalah suara pujian pada yang besar. Suatu hari di hari raya, aku menangis tanda gembira. Aku menangis tanda ku cinta kepadanya. 24 Oktober 2006. Eh, tak, 24. Dah buka aku, Cok. Dah buka aku. Eh, belum. Siapa, Cok? Atuh. Banyak. Tak tahu nama dah tiba-tiba, Cok. Mari kat mana tu? Saya Yusof.